Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Para habaib, para kiai yang saya hormati, yang saya cintai, segenap jajaran pengurus, baik Dewan Syura, Mustasyar, dan DPP Rabitul Alawiyah pusat atau dari wilayah juga banyak yang datang di sini. Dari cabang juga sebagian datang yang saya hormati, yang mewakili daripada organisasi NU, organisasi Muhammadiyah yang saya hormati, tamu undangan kami, kita semuanya, Kiai Haji Idrus Romli yang saya hormati, juga dari FUHAB, perwakilan daripada FUHAB yang saya hormati, Masya Allah. Terima kasih banyak atas perhatian memenuhi undangan kami semuanya. Ikhwani yang dirahmati Allah, mengetahui nasab itu adalah penting. Ketika sudah mengetahui bahwa nasab yang baik, orang-orang tua yang baik, maka akan menjadi satu tuntutan, kamu harus menjadi anak cucu yang baik pula. Karena sesungguhnya nasab yang baik tidak akan bisa menjamin Anda akan menjadi orang yang sukses, Anda menjadi orang yang selamat, kecuali jika Anda mewarisi kesolehan daripada orang tua Anda. Ketika Anda mewarisi kesolehan, mengikuti mereka, kesolehan mereka semampunya, maka nanti dari kiamat al-haq nabihim durriyatahu, akan disusulkan yang semampunya tadi itu, seukurannya dia, akan disusulkan dengan kakek-kakeknya yang solihin. Ikhwani yang dirahmati Allah, karena itu dengarkan baik-baik ini. Anda harus wasiat kepada anak cucu Anda, jangan sampai enggak diteruskan kesolehan orang tua Anda. Dan Anda sekarang harus berubah. Yang tidak sekiranya disenangi oleh datuk-datuk Anda, jangan Anda lakukan. Cukup. Karena harapan mereka cuma satu, anak cucunya mengikuti jejak mereka. Wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Yang membahagiakan hati itu adalah kalau anak cucuku tetap mengikuti tariqahku. Mereka membina tariqah seperti begini, kemudian kita tinggal, kita cari tariqah yang lainnya, kita beradab dengan yang tidak benar, maka sangat mengecewakan saudara. Ingat bagaimana wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub, dan apa yang ditanyakan ketika Nabi Ya'qub mendekati ajal. Fadhal Ustaz, ketika Nabi Ya'qub mendekati ajal, yang ditanya, ma ta'buduna min ba'di, kamu akan menyembah, beribadah, beragama setelah aku, apa yang kamu perlu? Bagaimana jawaban mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami tetap akan menyembah Tuhan kamu, putra-putra Nabi Ya'qub ini kepada Nabi Ya'qub, dan Tuhan kakek moyang kamu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahidan. Karena itu nanti Anda kumpulkan anak Anda,
Kalau abah mati, kamu ikuti siapa? Jangan anda meninggal anak perigoh lain, anak akhlak lain, anak ngikuti yang lain, tidak sesuai dengan datu-datunya. Pastikan anak cucu anda adalah menjadi kebanggaan datu-datu antum semuanya. Pastikan, wasiatkan kepada dia, tanamkan kepada mereka, ngikuti mereka. Saudara, kalau ngikuti kesyirikan itu adalah dilarang, ngikuti kekufuran itu adalah dilarang, saudara. Itu yang dipakai oleh orang-orang kafir ketika diajak untuk mengikuti Nabi. Mereka menolak, tapi mereka mengikuti jejak orang tuanya yang musyrik. Tetapi kalau orang tuanya itu beriman, orang tuanya itu adalah orang soleh, ikuti mereka, itu ajaran. Alladzina amanu wa amilus solihat wattaba'athum dzurriyyatuhum biimani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Anda memegang teguh thariqah orang-orang yang soleh, itu ajaran Islam. Alhamdulillah, syukur kalau anda mengetahui nasab itu adalah dari turunan orang soleh yang bersambung sama Nabi. Tapi bukan untuk dibanggakan atau meremehkan yang lain, tapi tuntutan untuk kamu meneruskan mereka. Bagaimana? Yang kedua, ya ikhwani, sebentar lagi ada penceramah. Al-Fajir bukan ceramah di sini, cuma mengingatkan. Yang kedua, ya ikhwani, janganlah kita menjadi orang yang ambisi tampil. Biar yang berbicara itu yang layak berbicara, biar yang baca itu yang layak yang baca, biar yang qasidah itu yang suaranya yang bagus, biar aturlah. Tapi kalau kantum memaksakan diri, akhirnya tambah keliru. Rahimallahu mur'an arafa qadra nafsih. Orang itu harus tahu ukuran diri itu. Itu orang yang bagus. Kalau bukan ahli nasab, jangan bicara nasab. Kalau bukan ahli fikih, jangan anda berfatwa fikih. Kalau anda tadi itu berbicara secara umum, yang sekiranya bisa diterima umum. Kalau anda tadi itu berbicara khusus, yang sekiranya ada kemampuan di situ. Saudara, Nabi pernah berkata begini, "Ma haddatha ahadun qauman lam tabluhu uquluhum illa kanat fitnatan alaihim." Tidak ada seseorang berbicara kepada manusia yang tidak sampai pikirannya ke sana, belum mencapai ukurannya ke sana atau ilmunya ke sana, tidak akan menjadi hikmah, tapi akan menjadi fitnah, saudara. Kalau kita melihat al-hikam, hikam al-Habib Abdullah al-Haddad, bicara secara umum itu jangan keluar dari tiga hal. Pertama, ingatkan manusia nikmat-nikmat Allah supaya mereka mensyukuri nikmat, menggunakan nikmat itu sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Kedua, ajarkan manusia untuk sabar melakukan taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar untuk menerima musibah, gangguan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ajarkan kepada manusia akhlak yang bagus. Udah, jangan keluar yang lainnya, tambah ngaco jadinya. Kalau enggak bisa bicara yang baik, ya ikhwani, diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini bala ini mulut ini. Bala ini mulut ini. Akhirnya itu, ya ikhwani, ayo. Kita teruskan bagaimana tariqah yang sudah dilakukan oleh datuk-datuk kita. Kenali mereka bukan untuk membangga-banggakan, tapi tuntut diri anda
untuk bisa meneruskan ilmu mereka, akhlak mereka, sehingga mereka yang berbangga punya cucu Anda semuanya. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya bukan hanya sekadar menjadi turunan orang soleh, tapi menjadi anak cucu yang soleh mengikuti datu-datunya. Bukan hanya berbahagia karena punya datu orang-orang yang soleh, tapi mereka bisa bahagia karena punya cucu anak-anak yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang terakhir, kepada segenap pengurus Rabithah Alawiyah, terima kasih banyak atas dukungannya. Teruskan bekerja sama ini, dan jangan sampai hal yang mengganggu atau sakitnya menjadi kelumpuhan total daripada Rabithah Alawiyah. Ingat baik-baik ya akhwani, kalaupun mata kita terganggu, kita bisa panggil saudara kita untuk menuntun kita. Kalaupun kaki kita masih lumpuh, kita masih bisa mengajak saudara kita untuk membopong kita. Tapi kalau hati kita yang sakit, penuh dengan kebencian, penuh dengan hasud, jangan berharap Anda akan menghargai yang lainnya. Antum bisa hidup bersama-sama, tapi ketika hati sakit, Anda akan menjadi terbakar setiap saatnya. Anda merasa semua orang akan musuh kepada Anda semuanya. Karena itu mudah-mudahan insya Allah ini semuanya akan menjadi sahabat bersatu dalam tariqah aba wal ajdad. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.